Pasca letusan Gunung Agung di Karangasem Bali, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali telah ditutup sejak Senin pagi kemarin. Selama masa penutupan ini, pihak otoritas Bandara Ngurah Rai terus mengevaluasi keberadaan abu vulkanik di sekitar area bandara setiap 6 jam sekali. Pihak otoritas Bandara Ngurah Rai secara rutin mengevaluasi abu vulkanik di sekitar area bandara pasca erupsi Gunung Agung. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi abu di sekitar Bandara Ngurah Rai Bali. Apabila tidak ada abu vulkanik yang menyebar luas ke area bandara, maka aktivitas penerbangan akan dibuka kembali oleh pihak otoritas bandara. Evaluasi abu vulkanik dilakukan 6 jam sekali selama masa penutupan bandara. Hingga Senin malam masih ada calon penumpang yang memilih menunggu di bandara, menanti jadwal Bandara Ngurah Rai Bali dibuka kembali pada Selasa pagi ini. Kita akan harus ada dasarnya yang harus kita ambil. Yang pertama, kita nanya dulu BMKG. Paling tidak setiap 6 jam sekali, maaf, bukan 6 bulan, 6 jam. Setiap 6 jam sekali kita adakan rapat internal, termasuk BMKG kita mintakan, kemudian Airnav juga kita minta informasi tentang pilot reportnya, kemudian dari VIC Darwin juga kita ambil untuk sampelnya, dan kita observasi ke lapangan, Pak, apakah di sekitar ini sudah clear, benar-benar clear. Nah, dari data-data itu baru kita ambil sikap. Apakah kita buka, apakah still kita masih